Di video kali ini kita bakal yang namanya showcase map MCPE, teman-teman. Jadi gimana keseruannya, kita bakal langsung masuk aja ke videonya. Let's go. Hey, welcome back to channel Andi. Jadi kita bakal yang namanya showcase map lagi, teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal showcase map punyanya si Zyroth. Kalau enggak salah namanya aja series Z-Rex cuy namanya. Jadi ini gue dikasih mapnya dia sama dia inisiatif banget di email. Jadi buat teman-teman yang punya map survival MCPC atau MCPE, teman-teman, kalian bisa kirimin di via email atau di DM Instagram gue link downloadnya ya teman-teman. So link download mapnya maksudnya. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu. Kita bakal langsung aja masuk ke showcase-nya cuy. Jadi gue gak tahu nih, ini survival ini by the way gue showcase ini MCPE ya teman-teman. Gue maininnya di Bedrock teman-teman. Jadi sini ada shulker-shulker gitu ya. Ini kenapa suaranya kecil banget ya guys ya. Suaranya mini banget gitu loh. Mini-mini banget gitu loh. Nah ini kita gedein dulu kali ya. Nah, tapi kecil banget ya, emang kecil banget teman-teman. Kayaknya emang dari sananya gitu. Gua nggak ngerti itu. Malah ini di sini ada totem teman-teman ya. Di sini banyak banget shulker-shulkernya sih. Di sini kayaknya dia emang benar-benar dan udah ke DN juga, dan di sini kayaknya dia udah punya Elytra ya teman-teman. Nah, kan udah punya Elytra juga di sini. Tapi di sini ada buku, cuy. Ada buku dan kita baca dulu ya. Oh, di sini dikasih koordinatnya nih 11947 itu Ocean Monument, Portal Base, portal lewat Nether ke Ocean Monument dikasih yang baru. Ada village buatan belum jadi, creeper farm dekat Nether portal, gold farm, upgrade iron, ocean monument yang sudah kering tuh. Di sini juga kasih koordinatnya, maaf ya selama ini cheatnya belum hidup. Berarti lo ada rencana menghidupin cheat gitu. Bener-bener lo ya. Ada ya? Udah ya? Oh udah guys, ini baru bukan quill doang. Jadi ini masih bisa gue ubah-ubah ya temennya. Oke, jadi di sini ada chest-chest juga ya kan. Di sini juga ada apa nih? Chest-chest random ya kayaknya ini. Kalau lebih ini lebih ke chest-chest random. Ini ada kucing namanya Saiful ganteng coy. Astaga. Tuh, berarti dia bener udah ke DN teman-teman, dan dia udah mengambil kepala naganya itu di namanya di DN. Alright, di sini ada bangunan gede apa nih? Ada bangunan village yo. Kita ke atas dulu. Di sini sih terraformingnya gue suka banget ya. Di sini dia bikin pakai blok Nether yang namanya itu cobble dead splat, terus di variasin sama kayu gitu guys. Dan kalau kita kesini, di sini ada, oh dia bikin rumah village manual guys. Di sini dia bikin rumah village manualnya lucu banget anjir. Dia bikin pakai pohon nether, mangrove. Dia bikin pakai mangrove cuy. Lu bayangin dia ke mangrove buat bikin ginian doang, gokil gak tuh? Dia ada, oh di tempat-tempat villager. Cuman pertanyaan gue satu ya guys ya. Di sini gue nggak melihat villagernya cuy. Ya kan? Di sini gue nggak melihat villagernya. Mungkin karena kita baik gitu kan? Karena kita berbaik hati gitu kan, villager spawn. Nah, kita spawn aja taruh di sini ya. Nah, tuh biar hidup gitu kotanya gitu kan. Nih kasih lagi di sini. Nah, tuh kan. Langsung masuk ya? Lah. Oh, enggak di sini ya, teman-teman. Oke. Berarti oke, ini kita buang aja, sip. Ini jadi kan beneran desa villager gitu tuh, lihat tuh. Pada bermain-main gitu kan, lebih cantik gitu loh, malah didesain sama dia. Oke, kita turun lagi aja. Di sini ada tangganya, tapi di sini mungkin mapnya belum gede-gede banget. Jadi karena mereka ini orang nih masih bikin buat ke ngurusin ke Ocean Monument-nya, mungkin lebih banyak ke sana kali ya. Oke. Kalau kita move ke lurus dikit ke depan, di sini tuh ada yang namanya apa ini? Apa ini, guys? Oh, kandang ayam, coy. Ini ada kandang ayam, ya kan? Ada kandang ayam. Terus oke. Kalau kita naik ke atas, oh jadi kalau misalkan di sini juga dibikinin sama dia ruang penginapan ya teman-teman. Ruang penginapan itu dibikin sama dia, dan dia bikin tuh kayak apa ya desainnya, kayak desain kalian tau gak, kayak rumah-rumah sapi gitu loh, rumah-rumah cowboy, rumah-rumah buat peternak gitu. Nah, di desain tuh kayak gitu. Makanya di atas tuh dikasih bebatuan tuh, biar mirip banget ya. Emang mirip sih. Oke, kita lanjut aja di sini. Biasa banget dari 2020 gue soal KSP nggak pernah ada yang namanya skip windmill ya. Jadi bangunan windmill ini kayak bener-bener, aduh, gue nggak ngerti lagi coy. Selalu ada gitu loh. Selalu muncul gitu loh. Selalu absen ya guys ya bangunan windmill tuh. Oke, kita bakal langsung lurus ke depan. Di sini terraforming itu dibikin ala-ala laut gitu kan, ada laut. Ada kayak perbelahan laut gitu ya, belahan lautan, gila, belahan lautan ya. Di sini dia langsung mengarah ke, lebah cuy. Right, dia lebah gitu, nice banget mapnya. Ada lebah-lebahnya gitu guys. Nah di sini ada lagi-lagi ada tanaman-tanaman yang seperti biasanya. Nah di sini ada apa nih? Ini ada chest, kayaknya ini sih AFK fishing ya.
HFF sih kan bukan. Oh bukan, ini namanya Framelan guys, Framelan. Cuman mana mesin? Aku penasaran. Oh di sini. Gokil gokil deh. Di sini bikin farm melon seperti biasanya pakai piston sama observer. Nanti kalau misalkan melonnya numbuh, observer langsung ngedetect guys. Dan di sini ada iron golem juga yang work banget. Banyak banget cuy. Iron golem nge-spawn ya. Wih keren banget. Gokil. Nah ini guys, mungkin teman-teman yang MCP mau nyari desain iron golem farm nih, di sini ada nih guys. Dia work banget coy. Oke di sini ada progress. Ini progress apa? Progres apa guys? Oh masih progres ya, masih buntu coy. Mungkin nanti kalau ada map yang dibagi-bagi lagi itu udah jadi ya, harusnya ya. Dan gua nggak tahu nih kenapa dibikin kayak gini, mungkin buat terraforming biasa aja. Tuh kan nge-spawn beneran iron golemnya, gila. Dan kalau kita kesini ada yang namanya mob farm kalau nggak salah. Gua dulu udah lama nggak sokes, lupa coy. Bener ya mob farm teman-teman di sini. Cuman dia desainnya itu yang bener-bener ketutup rapet, yang biar dia tuh nge-spawnnya di dalam gitu ya. Oke. Kita bakal langsung aja ke sebelahnya. Di sini di sebelahnya itu ada namanya apa sih namanya? Enchantment table guys ya. Oke, di sini oh ada elytra juga. Ya, baik. Itu tempat tadi, coy. Oke, kalau kita lurus ke sini juga ini ada namanya ini bangunan apa nih? Ini ada donki ya, donkinya di situ ngapain cok? Wih, street terraformingnya bagus banget sih. Ini rumah apa ya? Aku masih nggak tahu sih ini rumah apa temen. Oke, kita ke sebelah sini lagi ada mapsnya temen. By the way, sini dibikin mapsnya, tuh dibikin mapsnya di sebelah sini. Dan kalau kita naik ke atas itu ada namanya cactus farm. Nah, di sini ada cactus farm. Apa nih? Oh ini portal nether cok. Kenapa nether yang ini dipecahin ya? Ini kayak ada something gitu deh. Dia bikin something gitu. Cuman gue gak tahu ini apa. Ini apa ya? Kayaknya gue pernah tahu deh. Cuman gue lupa namanya guys. Coba deh. Apa kabel stone ya? Stone generator kah? Apa-apa ini ya? Bentar. Tuh kan ada chest ya. Oh iya, piglin farm. Aktifinnya dari mana deh? Dari sini ya? Tombol aktifinnya dari mana guys? Apa emang rusak ya? Di sini gua nggak melihat tombol on off-nya gitu loh. Apa guanya nggak lihat? Coba kita cek di belakang. Gak ada, cok. Guys, gak ada, guys. Alright lah ya, coba kita masuk cek ke portal Nether-nya dulu. Set. Begitu gua masuk ke portal Nether-nya, ternyata Nether portalnya itu belum didesain teman-temannya. Jadi portal Nethernya tuh belum diapa-apain sama dia guys. Tuh kita masuk lagi aja ya. Nah ini ada bangunan terakhir teman-teman. Ini bangunan terakhir yang gua nggak tahu ini isinya apa karena nggak dikasih nama juga. Ini sih kayak bangunan rumah gitu gak sih? Tuh kan tempat tidur lagi ujung-ujungnya. Dia emang suka turu apa gimana sih? Oh ini kayak ada mini storage roomnya gitu loh. Ini kayak rumah versi yang barunya dia deh. Ini rumahnya dia lebih tepat, bukan rumah baru coy. Itu kan tadi di depan ya. Oke lah, kayaknya itu aja sih temen-temen. Di mapnya nggak ada lagi ya. So far udah gue showcase semua. Cuman yang gue suka di sini cara dia nggak desain teman-teman. Gue sebenarnya penasaran banget sama Ocean Monument-nya. Cuman gue nggak tahu coy itu di mana ya. Gue nggak, kalau gue nyari koordinat tau tuh kan. Ini juga masih on progress, masih banyak banget progress yang dikerjain. Jadi kayak sampai sini aja dulu video. Thank you banget yang udah nonton. Thank you juga yang udah tungguin gue konten showcase map lagi. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, thank you, bye. We'll be right back.